Subhanallah ya, hari Ahad, orang barangkali ada yang bertamasya, ada yang liburan dan sebagainya, antum memilih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, siapapun yang beramal soleh, ya. Orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, ya, selama dilakukan karena Allah, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Oke. Dan ciri pertama kebaikan yang menjadi nilai kebaikan di mata Allah dan Rasulnya, ternyata bukan meningkatnya harta, perhatikan ya, bukan meningkatnya harta, bukan bertambahnya kedudukan, bah, tapi ciri pertamanya disebutkan oleh Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya, yufaqqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan, dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah.